mantap monster lagi nih. Get snack hit. Cose masih. Masa lo? Ya Allah. Dikejar sampai sini coy. Edan. Aduh. Aduh. Aduh mas bro, sengle mas bro. Dikejar satu dan itu dikejar ya. Terus itu ada dua gabus ngejar mas bro. Yang satu nyamber, gak kena, yang satu langsung kabur. Apa kabarnya teman-temanku, mas broku semuanya, mas ya mbak ya, dimanapun teman-teman berada semoga sehat dan bahagia selalu. Siang hari ini kita casting gabus lagi mas bro, mancing kan gabus lagi ya. Ini kemarin saya strike di sini mas bro, kemarin saya strike di sini. Ini akhirnya posisinya sama yang kemarin. Di sebelah situ ada sungai ya, sungai tempuran ya, sungai yang besar. Dan ini ada genangan kecil mas bro, jadi kayaknya ada yang pada berkumpul di sini. Aduh mas bro, belum rezekinya mas bro ya. Satu tadi udah dikejar ya. Ayo belum pembukaan ini. Ini saya berangkat sore-sore mas bro. Kemarin saya berangkat di sini pagi-pagi ya. Sekarang kita berangkat sore-sore. Semoga sore-sore masih mau nyambar ya. Mantap. Untuk set peralatan bisa teman-teman langsung cek di deskripsi ya. Saya biasa bawa antares kesayang saya sama rotan. Wah umbannya langsung ke sana. Oke teman-teman, kita uncah lagi, semoga nanti mau naik, mau diajak selfie lagi ya. Duh, udah dikejar sayang buat mas bro. Ya Allah, belum rezekinya. Pokoknya tancap gas terus. Selamat menikmati. Der. Penampakan mas bro, kan gabusnya ngejar coy. Duh, Chan, ngejar loh tadi sampai sini loh. Duh, lihat saya coy. Sayang banget mas bro, udah lihat saya balik mas bro tadi cuy. Ada pergerakan, Dar.
Strike mas bro. Strike cuy. Alhamdulillah cuy. Mantap. Apa ini mas bro? Babon cuy. Monster teman-teman. Dan cuy, gede banget mas bro. Edan. Edan. Masya Allah mas bro. Besar banget teman-teman. Edan. Ngeri yakin cuy. Dan besar banget cuy. Ngeri cuy. Besar banget teman-teman. Edan. Ya Allah ya Allah, besar banget cuy. Besar banget cuy. Ya Allah, gede banget teman-teman. Masya Allah mas bro. Monster main cuy. Alhamdulillahirabbil alamin mas bro. Setelah tadi kita dikejar umpan kita, terus disamber mocel, ini yang ketiga kalinya teman-teman. Masya Allah, besar banget mas bro. Lemune Allah. Alhamdulillah bilang mas bro. Mulutnya mas bro, ini 6 cm loh. Sofrog 6 cm terlihat mini sofrog. Masya Allah. Besarnya bukan main teman-teman. Mengerikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim mas bro, akhirnya alhamdulillah rezeki memang gak kemana ya teman-teman. Yang pertama udah diikutin umpan saya, yang kedua disamber ya gak kena, yang ketiga alhamdulillah mendarat dengan sempurna. Alhamdulillahirrahmanirrahim mas bro. Dan besar banget mas bro, ini gemuk banget ini mas bro. Timbangan saya bodol mas bro, lupa saya belum beli lagi, saya belum bisa nimbang ini beratnya berapa ini. Tapi prediksi saya ini 3 kiloan teman-teman. Besar berat banget ini mas bro. Dan ini kalau nggak percaya ini panjang banget mas bro. Tuh. Ini sama kaki saya mas bro. Tuh. Mengerikan cuy. Benar-benar mengerikan. Memang ini sarangnya ya. Kemarin saya strike satu di sini, alhamdulillah saya masih dikasih kesempatan lagi untuk strike lagi mas bro. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya uncal-uncal sampai capek di tadi. Emang gabus di sini, gair jenis itu harus penuh kesabaran teman-teman. Jadi kalau kamu uncal 1, 2, 3 masih belum naik, uncali terus. Lama kelamaan ikan gabusnya keluar langsung. Alhamdulillah. Terima kasih Allah. Alhamdulillahirobbilalamin. Mantap monster lagi nih. Kia snake hit. Mengerikan mas bro. Yakin benar-benar mengerikan. Sampai nggak karuan banget ini teman-teman. Nih umpanya. Bebek 6 cm. Gokil. Langsung aja haup monster. Mantap jiwa mas bro. Masya Allah. Melegenda tenan ini. Jose mas ya. Ngeri cuy. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rezekinya ya Allah. Alhamdulillah akhirnya naik juga cuy. Kalau bukan kita siapa lagi yang mau merawatnya mas bro, yang mau menjaganya teman-teman. Oke, karena perutnya juga besar. Oke, terima kasih sayang, terima kasih ya udah mampir.
nih perutnya besar nih Mas Bro. Indukan babon ini kayaknya lagi meteng. Oke ya, sayang. Terima kasih ya, udah mau nyamber. Kita besok ketemu lagi. Sehat-sehat dulu di sini. Oke? Ayo sayang. Ayo. Naik. Oke. Sayangku. Ayo. Dang. Salam. Yo. Waduh, senangnya Mas Bro tuh. Senang lu. Gua langsung kabur Mas Bro. Wih, se. Alhamdulillah. Senangnya ya, langsung kabur ikannya. Mantap. Dapat 3 sambaran. 1 langsung landed dengan sempurna Mas Bro. Cetot. Di ujung sana, di bawah pohon. Emang gokil ini. Gak sia-sia datang siang-siang langsung dapat rezekinya ya, teman-teman. Mantap. Kita lanjut lagi ya. Supaya nanti dapat babonya lagi, kita hajar tepian situ lagi. Semoga ada yang mau nyamper lagi. Mantap. Sepertinya bebatuan Mas Bro. Bebatuan. Air bening. Air bening. Masuk. Der. Airnya dingin teman-teman. Ini di apa namanya, di sungai air jernih ya. Tuh seperti itu Mas Bro. Bening banget. Betah banget kalau mancing di sini Mas Bro. Oke Mas. Cuacanya bagus ini. Panas-panas kayak gini. Umpannya umpan dari Arjuna Lur 6 cm. Kita coba-coba uncal di situ dulu ya. Di ujungnya ini Mas Bro. Wuyo, ikannya sama menculat-menculat. Yo, bismillahirrahmanirrahim. Wuyo. Kabur-kabur. Yo. Menculat kayak Mas Bro. Ikan apa itu? Sampai sini cuy. Gak takut-takutnya nih. Mana? Mencurat lagi. Wih. Balik lihat saya. Ih. Ya salam sepisan maning uli. Gelas. Dia tidak mau gelas Mas Bro. Oh no. Der. Gak mau der-deran Mas Bro. Alhamdulillah.
Leleh mas bro. Alhamdulillah. Cuy, kita tadi di sana ya, setrek di sana dan kita rilis di sana, mas bro. Oke teman-temanku, karena waktunya udah sore banget ini teman-teman, jadi kita setrek di sana ya, setrek langsung kita rilis di sini. Wah. Terus kita naik dari sini teman-teman. Mantap. Panas banget sekarang mas bro. Posisinya panas, panas dingin ya. Jadi nggak karuan lah. Kayak ada kotorannya nih mas bro. Oke teman-temanku. Poin satu. Yang muncul tadi berapa? Satu yang muncul ya. Terus yang diikutin satu, terus satu yang strike. Begitulah mas bro. Kalau apa support monster kayak gini, habitat monster ya, jadi susah mas bro. Ikannya itu makannya susah karena kita harus benar-benar cari titik-titik yang tepat. Nah, itu salah satunya mas bro. Kalau ada sungai besar, terus ada aliran kecil, kubangan atau gimana, biasanya itu tempat berkumpulnya para ikan mas bro. Biasanya masuk ke sana ya. Soalnya ini tadi deras banget ya. Jadi ikannya pada masuk ke sana. Dan sana cuma kubangan mas bro. Jadi tadi saya strike di sana ya. Itu yang tiga loh. Tiga kali loh mas bro. Satu dikejar, satu mocel, satu kena ya. Tiga kali sambaran di situ. Oke teman-teman, ini waktunya juga udah sore banget. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyaksikan videonya sampai selesai. Thank you very much. Kita ketemu lagi di trip liar selanjutnya mas bro. Gokil banget ya. Kurang lebih ada 22,5 kilo sampai 3 kiloan. Besar banget mas bro, gemuk banget. Sayang banget. Saya lagi pesen timbangan ya. Semoga aja besok udah sampai dan trip selanjutnya kita udah pakai timbangan. Oke, terima kasih untuk support dan dukungnya teman-teman. Semoga teman-teman sehat dan sukses, bahagia selalu. Kita jumpa lagi di trip liar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mancing liarnya next time lagi ya. Mancing liar, mancing nilainya lain kesempatan lagi. Oke teman-teman, terima kasih.